Isu yang berkembang mengenai sudah saya konfirmasi baru saja dengan Pak, ini kami samping kami Pak Puji Hartanto dan Pak Dawam ini juga sama-sama komisioner, konfirmasi kepada Kapolres bahwa tidak ada perintah untuk menutup kunci, menutup pintu, sehingga harapannya memang 15 menit itu dibuka, tetapi tidak diketahui mengapa ada pintu terkunci, pertama itu. Kemudian juga tidak ada perintah dari Kapolres, ya, tidak ada perintah dari Kapolres untuk melakukan penguraian massa dengan gas tindakan eksesif, yaitu dengan peluru dengan gas air mata. Tidak ada, itu sudah disampaikan pada saat apel 5 jam sebelumnya. Jadi ini memang kami melihat ada tindakan-tindakan preventif yang sudah dilakukan dari internal kepolisian. Kompolnas melihat secara prosedural sudah dijalankan.